Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek menggambar poster dengan tema Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Islam. Oke, bagaimana cara menggambarnya? Ayo kita simak bareng-bareng. Yang pertama, ini kertas putih, kemudian kita siapkan spidolnya. Spidol yang kecil teman-teman. Kemudian yang pertama kita bikin kotak terlebih dahulu. Ini teman-teman nanti bisa juga misalnya pakai pensil tipis. Kemudian baru ditebalkan dengan spidol. Dengan cara seperti itu juga bisa. Atau nanti langsung saja ditirukan. Ini langsung dengan spidol. Ini langsung kubahnya. Kita sudah menuju menggambar kubahnya. Kemudian ini masjidnya, bangun masjidnya. Kita lanjut ke menaranya. Ini menara kecil, tinggi. Kita siapkan juga untuk kotak-kotaknya ini. Kemudian kita siapkan lagi menara ke atasnya. Ini kita beri kubahnya teman-teman. Nah, setelah itu ini ada ornamen-ornamen jendelanya untuk di bagian masjidnya. Ini kita siapkan. Ini kita buat 3 buah. Ini yang di bagian masjidnya. Kemudian di bagian menaranya juga kita beri ornamen. Nah, seperti ini teman-teman untuk masjid dan menaranya. Untuk selanjutnya kita buat ini di tema langitnya ada bulan bintang. Ini kita buat bulan sabit. Kemudian kita buat bintang. Kemudian kita buat awan-awan. Di bagian bawah ini kita siapkan, ini ada tanahnya. Iya, kemudian ini rumput-rumputnya. Ini di tanah rumput. Terus kita lanjutkan ke masjidnya. Selanjutnya kita buat tulisannya di sini. Selamat Tahun Baru Hijriah. Kita awali dulu dengan huruf S-nya. Huruf E-nya. Hijriah. Nah, oke teman-teman.
Ini yang pertama, menggambar dan menulisnya sudah selesai. Untuk selanjutnya, mari kita warnai. Kita pilih warna-warna yang cireng. Kita mulai dari masjidnya terlebih dahulu. Ini bagian dinding masjidnya. Warnainya sudah selesai. Teman-teman nanti bisa tiru di rumah, gambar di rumah. Kemudian kalau punya warna-warna, nanti bisa lebih dikreasikan. Yang penting berwarna, kemudian temanya Selamat Tahun Baru Hijriah 1444 Hijriah. Ada masjid, bulan sabit, awan, kemudian rumput dan sebagainya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.